Dingin sumpah. Jadi aku memutuskan untuk diri aja di sini aja nih. Kenapa tuh? Gokil sih. Baru pertama kok. Ini apa nih? Ini rumah kosong ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita memasuki kawasan yang dimana pohon-pohonnya tinggi banget ya. Ya kan? Apa di situ? Iya, di sebelah sana ya. Nyengat banget ya. Aku tinggal ya. Iya. Nah, kita liatin dulu areginya ya. Sekarang tinggal aku sendiri ya di sini. Nah, dan sekarang udah sama Neng Suci nih. Neng Suci tadi kita udah izin sama Bapak juga ya, buat jelajah di sini nih. Karena pengen ngabulin permintaan teman-teman semua nih, ngabulin permintaan kalian sekali lagi buat jelajah di malam hari, dan sekaligus nanti aku akan coba tinggalin Neng Suci. Terus Neng Suci bawa kamera sama senter gitu ya, jelajah di sekitaran hutan ini. Ya, kita ke sebelah sana tuh. Ini dingin banget loh di Gunung Tampomas ini. Iya, sampai kayak menggigil gini nih. Karena memang ditunggu dari mulai gelap maghrib sampai sekarang jam berapa ya? Jam 10-an deh. Ini hujannya kayak gini nih. Dan aku tanggung udah jauh dari Majalengka ke sini sekitar 2 jam lebih. Ya, mau gak mau aku harus bikin vlog malam hari, requestin permintaan teman-teman. Ini dingin banget serius. Emang gini ya kalau hujan ya, Neng? Dan banyak banget ketika aku ngupload video yang lain di komen tuh banyak banget Neng Suci kapan videonya. Nah, sekarang aku kabulin nih. Ini anginnya. Iya, dingin banget anginnya di sini. Ya, nanti kita pertengahan ya. Kita kasih kamera sama senter ke Neng Sucinya. Gokil, dingin banget ini. Kayak di kulkas. Ini udah kayak di mana ya? Puncak gunung. Iya. Malah bukan puncak nih. Wow, ini dingin sih serius, teman-teman. Nah, dan ada satu mitos yang dipercayai oleh warga sekitar di sekitaran sini. Itu nggak boleh menggunakan baju merah, teman-teman. Aku gak kuat nih ngomong ini. Ini sampai gemeteran pegang kamera sama senter juga. Kok masih dingin banget ya. Ntar di depan ya. Ini gak tau deh masih jauh apa enggak ya pertigaan. Ya, udah pakai sepatu Neng Suci. Ini mulut pun sampai keluar asap nih karena memang dingin banget. Emang gigil. Ya, ini sebuah apa ya? Pertama kali malam hari bersama Neng Suci ini. Ya, tadinya sih aku mau ngajak ke gua karena memang lihat akses gua yang begitu naik terus dan tanahnya juga kayak gitu. Itu bakal licin banget. Dingin sumpah. Jadi aku memutuskan untuk dirajah di sini aja nih. Kenapa tuh? Kenapa? Apa? Kok berhenti sih? Bikin kaget. Katanya Bapak pernah lihat bandol di sini ya? Babi. Iya, lewat ya. Katanya. Mas di sini katanya sih ya. Di mana? Ya, di sini. Oh, di sini. Tapi nyata sebelah mana? Iya. Ke sana. Gokil sih, dingin banget sumpah. Kesana ke Pak Abas ya? Itu jalur ke Pak Abas ya, masih jauh sih ke sana, teman-teman. Kalau ke sana kemana? Ke arah Pinus. Arah Pinus. Nyoba ke sebelah sini deh. Ini sebenarnya bukan karena hujan sih, karena anginnya yang dingin. Iya, anginnya dingin karena hujan. Gokil sih. Baru pertama kok. Ini apa nih? Ini rumah kosong ya?
Lihat dulu deh yuk. Boleh. Wah, ini Neng Suci gak ada takutnya, teman-teman. Eh, kadek. Gak ada takutnya ini. Ini rumah orang atau bukan ya? Gubuk sih. Ini gubuk ya? Assalamualaikum. Ada orang lagi nih. Ini tempat sholatnya dia ya? Iya. Ya. Terus apa nih? Kok kayak bekas ditebas gini ya? Kenapa ya? Yang apa mana? Kena angin ya? Mana? Ini agak beda ya. Dulu aku pernah kesini sih. Nah. Ada. Kayak tanamannya rusak-rusak kayak gini. Angin. Oh, angin ya? Perasaan ada jalan ya kesini kemana sih? Itu tembusnya ke jalan. Ke jalan ke sana? Nah, jalan biasa jalan. Ke sana kali ya? Jadi lihat tuh. Mau duluan mau di belakang nih? Di belakang lah. Di belakang aja ya, gak apa-apa ya? Gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita memasuki kawasan yang dimana pohon-pohonnya tinggi banget ya. Dan kok bau jengkol ya? Iya. Cium gak? Iya. Iya, bau jengkol ya? Itu kan. Emang ada pohon jengkol di sini? Nah, coba cari-cari sini. Iya kan? Apa di situ? Iya, di sebelah sana ya. Nyengat banget ya. Apa nih? Ya, kita lanjut ke sana ya. Ntar ya, aku coba keluar dari jalur ini dulu. Nanti aku coba kasih ke Neng Suci kameranya sama senternya. Dan aku akan tinggal nanti ya. Mana sih jalannya? Masih jauh ya? Ini tembusnya ke jalan mana sih? Ke Pinus. Ke Pinus? Jalannya mana nih? Ini? Gak kelihatan ya? Kok kayak rusak-rusak gini jalannya nih? Apa karena angin tadi kali ya hujan? Iya, tadi kan hujan. Keinjak lagi sepatu. Ya, ini kita kemana ke sini, Neng? Itu ke depan lagi. Emang ada jalan? Coba duluan dong. Gak tahu jalan nih. Tahu gak jalannya? Tahu. Oh, sini. Oh iya, tembus sini ya. Nah, kita kesini lagi deh. Oh, ini ke sana ya? Iya. Itu apa yang putih? Apa? Jalan mana sih? Yang pertigaan tuh ini ya? Ya, aku nanti coba uji nyalikan yang suci di mana nih? Aku simpan di... pade. Di gubuk yang tadi ya. Aku simpan di gubuk yang tadi sambil pegang kamera Neng Suci-nya, nanti aku tinggal pergi gitu ya. Iya. Karena memang udah terbiasa juga katanya Neng Suci jalan sendiri di tempat kayak gini. Itu gak semua orang berani tahu, teman-teman. Aku aja yang pertama datang ke sini dulu tuh aku ngerasa merinding. Tapi kalau udah biasa di tempat-tempat gini sih ya mungkin udah biasa sih. Biasa aja gitu. Oke. Oke, teman-teman, dan aku coba kasih kameranya ke Neng Suci. Ntar aku pergi dan Neng Sucinya bawa kamera pegang sambil pulang ke rumahnya gitu ya, teman-teman. Mana sih tadi ya? Sebelah sana ya? Aku tinggal ya? Iya. Nah, kita liatin dulu areginya ya. Nah, sekarang tinggal aku sendiri ya di sini. Kita coba lihat ke sekelilingnya ya. Dan sekarang Arginya sudah pulang duluan, nanti saya pulangnya nyusul sendiri. Kita lihat sekelilingnya ya.
kita kesini. Nah, ini sekitaran jam 10 malam ya. Nah, sekarang kita kita pulang. Hujan. Nah, sekarang kita lanjut pulang ya. Banyak jamur. Ya, sekarang kita lanjut pulang lagi karena udah terlalu malam, hujan. Nah, ini perjalanan pulang ya, karena Arginya udah pulang duluan jadi pulang sendiri. Habis hujan. Lumayan jauh.